Yang minat monitor panggung murah meriah buat sound hajatan atau buat monitor solo organ, monggo di WA saja, nomor WA-nya ini. Kita akan melihat tembaganya ini tembaga asli atau aluminium ya, supaya jelas bahwa tembaganya ini tembaga asli ya, tembaga kuning ya, tembaga yang benar-benar tembaga, bukan putihan. Kalau misalkan ini sudah aluminium atau bukan tembaga, pasti dikerok kayak gini sudah putih ya lur. Maka dari itu yang mau order monggo silakan langsung di order. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita review speaker monitor panggung ini ya lur. Kita akan review kayak gimana isinya ya, suaranya mantul ya, isinya seperti apa, langsung saja kita review ya. Jika minat order seperti ini monggo langsung di order ya. Oke lur, kita akan buka speakernya ini. Kita akan cepil ya, ini bagian belakangnya. Semuanya pasif ya, dua-duanya pasif, jadi tidak ada mesinnya. Ini cocok sekali kalau mau dipakai buat tarian ya, buat suara yang maksimal. Mending kita rakit sendiri tapi pasif ya. Packagingnya mewah tapi suaranya mantap, karena ini menggunakan power besar, jadi tidak menggunakan power aktif yang powernya kebanyakan kecil. Kalau menggunakan pasif bisa dipasang power besar. Nah ini kita akan perlihatkan 15 innya ini menggunakan apa ya. Nah, kita akan buka ya, 15 innya ini seperti apa ya. Mungkin kita tidak bisa bongkar sampai maksimal ya, namun kita bisa lihat bagian depannya seperti apa. Jadi kita bisa lihat ya kayak gimana speakernya. Jadi lebih baik kayak gimana lur, kalau mau mantap ya, ini beli yang pasif dari kita, nanti kita buatkan. Nah komponen speakernya kita pasang yang bagus punya. Nah, ini komponen speakernya asli 15V400. Jadi ini voice coil 4 in ya. Jadi bisa mengeluarkan suara low yang keras. Nih. Jadi kalau mau dipakai buat senam-senam ya mantap ya. Nah, isi dari speakernya seperti ini. Magnetnya besar. Ini seperti magnetnya 18 in 18V400. Sama ya lur. Ini sama. Duskapnya ini sama. Ininya juga sama. Ya. Kita tidak bisa bongkar semua ya lur. Nah, cuman sampai di sini saja, tapi kita pastikan bagian dalamnya ini 15V400. Kalau mau beli komponen speakernya saja bisa loh, monggo langsung di order. Kalau mau berikut box yang box plastiknya ini juga, box hoopernya, box beta apri-nya ini juga bisa. Ini pasif, nanti menggunakan power sendiri, power yang bisa menggunakan yang 1600 atau 1800, pokoknya bisa buat besar, suaranya bisa mantap. Kalau menggunakan aktif rata-rata hanya buat 350 atau buat 600 seperti itu. Jadi tidak bisa lebih dari 1000 watt ya. Tapi kalau menggunakan speaker ini, nah ini bisa sampai 1600 watt. Suaranya bisa lebih bening, lebih mantap. Jadi untuk membuat sound yang mantap itu banyak cara loh, banyak cara. Tidak hanya semua branded build up atau tidak hanya barang mahal. Barang sederhana saja, yang penting kita punya
caranya itu bisa mantap ya. Oke. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Ditunggu like dan subscribe-nya yang sudah subscribe. Terima kasih. Jika minat, order ke toko elektronik murah Boyolali langsung di WA saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tembaganya ini tembaga asli atau aluminium ya, supaya jelas bahwa tembaganya ini tembaga asli ya, tembaga kuning ya, tembaga yang benar-benar tembaga, bukan putihan. Kalau misalkan ini sudah aluminium atau bukan tembaga, pasti dikerok kayak gini sudah putih ya lur. Maka dari itu yang mau order monggo silakan langsung.